Wow. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini sore rehat guys. Iki apa ki? Cek rejek gua. Iki rezeki guys, ana epik ini nek kerja ngene maratua ya, ngusungi watu karena mengko arep dengge ngisi watu kumbung guys. Watu kumbung ki watu pondasi. Oke, next delok ya pecah. Ya guys. Rizky karo anakku guys ya guys, karo anakku lanang. Anakku lanang ngiwangi guys. Ki. Rizky. Tamu sare ne. Kowe kerja wis oleh apa ki? Oleh motor. Oleh motor. Wah, hebat weh. Rego piro ki? Rego 1.500.000. Oh, 1.500.000. Kowe kerja selama kuwi ngumpulne pirang bulan iki? Yo, akeh bulan-bulan kan. Akeh bulan kowe nyambi sekolah barang ki yo. Nggih. Nah, iki guys, iki Rizky anak ebek ninek guys yo. Kerja. Kowe sak ploke ngumpulne berarti sak ploke ket gawe omah nggenamu kae. Nggih. Entek 1.5 juta. Nggih. Tapi 1.5 juta kuwi kowe nyisihne liyane kanggo mangan barang to? Nggih. Heeh, ngiwangi ibumu to? Nggih. Hmm. Kowe lak kerja oleh 100 ngene iki, somone sak kowe biasane per hari itu oleh bro? Biasane per hari oleh 100. Heeh. 50 niku pun to. Nah, umpama oleh 100 ibumu mok kae piro? Sama tak kei 50. Heeh. Selawe ngoten. Oh, berarti setiap awakmu oleh 100.000 dari uang kerja kamu, hasil kerja kamu, berarti ibumu mau kayak 50 setiap 100.000-nya. Iya. Umpamu oleh 50. Oh, oleh 50 ya kayak 30 mawon. Oh, berarti ibumu sing paling oke daripada kowe. Nggih. Sisane mau kumpul nih. Nggih. Terus mau ngitung bas? Ngitung bas wifi. Oh, wifi. Kowe tuku wifi saiki? Anu, masang wifi deh. Oh, bayar wifi. Nggih, mburi omah. Wow, bayar wifi mburi omah. Oke, oke, oke. Berarti selain kuwi kok tabung barang ya? Nggih. Oke, guys. Jadi Rizky iki kerja. Setiap dino lagi kerja gini bapakku iki ya kerja, guys. Dek guys ngiwangi ngusungi watu, mong ya tak iwangi juga sih. Terus ngene iki tiap dino dek ngumpulne duit ya dengge sekolah barang to iki? Nggih. Dengge sekolah, dengge mangan, sing jelas hasil 100.000 dikekne orang tua yang 50 ha iki ya. Nggih. Sing 50 sisa 50 nggih rezeki sisane ditabung. Ha to ki. Terus umpama dapat 50.000 iki guys sing sangat-sangat luar biasa. Kas umpama dikasih hasil kerjanya Rizky dapat 50.000 ki. Untuk orang tuanya yang 30.000, yang 20.000 buat Rizky. Oke, okay, La Putra saya kerja nanti. Ini Suwandi. Ini Lek Suwandi. Okay. Kerja apa kui? Nganu bangun omah. Jadi kuli. Iya. Nah, iki guys, darane aku ngapusi guys ya. Darane aku ngomong goro. Putra iki saiki kerja dadi kuli ya. Nggih. Dhe'e enggak sekolah, cuman dhe'e kerja. Dhe'e kelas piro to? Metu kelas piro to, Dhe'e? Kelas 6. Kelas 6. Nggih. Kelas 6 dhe'e metu. Nggih. Lah awakmu saiki lulus? Pun kelas 3 SMP. Nggih. Urung lulus. Dereng. Oh, berarti sik kelas 3 SMP. Nggih. Oke, dilanjutne iki. Sekolahe. Ya ijazah iki penting. Ngono iki. Ya ijazah iki penting. Wis pokoke semangat. Bila perlu kowe sekolah sing dhuwur. Lah iso, lara iso ya aja dipaksakan. Ngono to iki. Jadi Rizky saiki oleh motor rego 1.5 juta kena nggih megae iki ya. Kena nggih megae kerja ronarene. Ya luar biasa lah. Saiki omahmu piye iki? Aku ora tau mlebu omahmu iki. Manjo sing ngono kae. Maksude ngono kae kowe turu kamar dhewe? Nggih, turu karo ruang tamu niku. Lho ruang tamu kamarmu nggih sapa? Dhiye Putra. Oh, Dhiye Putra. Nggih. Kowe ngalah berarti nang ruang tamu ngarep TV kae. Nggih. Lah TV-mu sik kena ora? Anu nempakne stop box. Nah, stop box iki kan guys, karena saiki kan sinyal-sinyal yang zaman dulu enggak bisa.
Jadi intinya sekarang ada program baru untuk TV ya. Jadi beli stop box. Stop box ki nggih memperkuat sinyal opo piye lah aku ora tak mudeng karena aku enggak gawe stop box ya, karena aku gawe wifi juga sih TV-ne. Oke, jadi kemarin Rizky habis duka ya, duka. Kakeknya meninggal dunia. Jadi ya kayak jam piro kini kali? Sekitarannya jam 2. Jam 2 malam, jam 2 pagi. Nggih, jam 2 sore. Pagi apa sore? Sore. Sore? Nggih. Ngene iki? Nggih, pas lo pulang kerja. Oh, iya ding ya. Heeh, oh, ding iya aku ya tak jiyah kok lali aku. Heeh. Oke, Rizky lah anggar enek bongkar-bongkar mesin mumpung nganggur ki. Kowe rene yo ki. Nggih. Tak belajari bengkel. Nah, ta, tak belajari bengkel. Jadi ilmu ki gratis ning kene. Apa ilmuku, apa kecantolanku, apa isoku, apa retiku yo tak kene awakmu tentang mesin. Nah, ta. Ya aku dhewe sik belajar ki. Cuman apa jenarane? Nggih kene sama-sama belajar. Oke, motormu apa ki? Supra. Supra. Lah Herman saiki duwe apa? Gada bekas kali motor studen yo. Motor tegeki wong. Berarti saya pinter kowe cara golek duit e. Dibanding Herman. Oke, iki bukane piye-piye, guys. Kualitasnya beda. Lah Rizky kerja kasar kaya ngono, guys, mampu, guys, guys. Ngusungi watu guys guys sak mono-mono gedine guys lho nggih. Mantep guys Rizky. Aduh piye kan. Oke, Rizky lanjut kerja iki. Ya penting kerja pesenku dikumpulne iki. Mbok oleh sak oleh-olehe dikumpulne ya to. Yo ngene iki Mas Agus ini iki buka bengkel ngene iki yo. Saidi-saidi iki enggak harus wus kuwi enggak. Saidi buka saidi. Yang penting kue laksir niat belajar buka-buka motor atau waktu Mas Agus wiki ingin buka mesin kue rene yo. Tadi tak belajari sekolah. Jadi kue sekolah kan rung lulus masih SMP kelas 3. Jadi setelah pulang sekolah mau nggak kerja kue rene yo. Belajar. Nembel-nembel ban, nyuket-nyuket ban. Kue soal pinter buka bengkel neng genamu ya apa-apa ki. Buka bengkel neng ngarep omahmu kae. Loh, iya. Lho. Jadi sekolah ki sekolah nang mesin ki ya penting ki. Kita olehne awakmu pekerjaan jangan hanya satu bidang. Kuwi ngerti rak maksude. Pekerjaan ki aja mek guru tani ya paribasane kuwi. Dadi ki umpama we tani sing lagi seret-serete kemarau kaya ngene kan ta. Lagi ke musim kemarau ini war tani apa? Tani kunir. Kunir duduk kunir ta. Cara tanduran sing gak nandur ta. Dadi awakmu di sisi lain kan punya keahlian di tentang mesin iso buka bengkel dhewe ngono lho ki ha ta ya iki yo tani iki ya nomor 1 sangat penting bengkel juga nang mesin ya sangat penting ya ta dadi ya kayak awakmu terutama sekolah tenanan cara duit-duit ya ditabung. Jangan lupa orang tua juga dikei atau dikasih nanti hasilmu 50.000 ya sangat luar biasa lah ibu mau kei 30.000 ya luar biasa lagi misalnya. Jadi untuk anak muda sing kaya-kaya awakmu ini saya kira jarang. Biasanya anak muda zaman sekarang ki mementingkan diri sendiri, paham nggak? Mementingkan diri sendiri arang gading kei mamae. Saiki tapi tak mau nih ngono lho. Jadi kaya awakmu jangan berkecil hati dengan keadaan, oke? Okay? Intinya kaya awakmu ya sing semangat, wis pokoke suatu saat iki jenenge Gusti Allah ki membolak-balikkan fakta, membolak-balikkan maksudnya membolak-balikkan keadaan atau wong sing mau neneng dhuwur iso nang isor, sing nang isor mau iso nang dhuwur. Kan ngono to iki. Intinya sing semangat tur ngati-ngati lak mutandang gawe kan ngono. Kerja ngene wong ya aja ceroboh ki. Dhewe kerja ngene wong iki ya manut apa welingane, manut apa omongane karo
juragane karo sing ngakon awakmu kerja. Karena sing ngakon kerja iki sing jelas ya mengeluarkan duit atau bayar awakmu. Awakmu kudu sing temenan mbak megai. Oke wis ngono iki. Wis megai ngono neh engko tak iwangane iki. Aku tak resik-resik iki dhisik. Iku guys ya rezeki ya guys ya. Jadi setiap harinya enggak libur, bahkan sekarang dia sudah punya motor sendiri. Luar biasa lah Nggo Rizky ya. Jadi kalau Putra besok tak sepil ya. Putra besok tak sepil insyaallah, dia itu kerja di tempatnya tetangga saya. Jadi kuli bangunan. Luar biasa ya. Mereka luar biasa. Anaknya Pik Ninek iki kuat-kuat kabeh. Lah Rizky umurnya rong tak sepiro guys. Putra meneh umurnya rong tak sepiro. Tapi luar biasa. Luar biasa Kangki Putra dan Rizky, dan luar biasa untuk Bini Nek ya. Lon guys, kayak watu. Wah. Abot guys, aku mau gotong sak ngono ya. Tok mengkek-mengkek guys. Oke. Jadi ini waktunya sudah sore guys ya. Alhamdulillah iki mangki yo spare partku yo saidik-saidik yo laku guys, dari kampas ganda, kampas kopling laku kabeh. Dari oli yang kuning itu kemarin itu 20 botol guys ya, sekarang tinggal 10 botol. Dan untuk oli evalupnya tinggal 2 botol yang 2 tak. Untuk MPX1 nya tinggal 3 botol ya, awalnya 7 botol. Dan insya Allah besok belanja lagi. Untuk ban luarnya semi-cross mitrail nya laku 2 tadi guys, depan belakang. Oke. Jadi ini sembari ngopi. Terima kasih banyak buat penonton semua ya, yang sudah menghibur Bagus Admin ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Bagus Admin dalam kata, dalam tutur katanya kurang baik, kurang bijaksana, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, next, gitu aja. Selamat sore. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.